الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu siang 4 Safar 1446 Hijriah, bertepatan dengan 10 Agustus 2024, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama' atau Tambihat ala Ahkam Takhtassu bil Mu'minat, maksud saya, yaitu tuntunan praktis fikih wanita muslimah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Para ikhwah sekalian, ibu-ibu, saudari-saudari yang saya cintai karena Allah dan saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas masih berkaitan dengan ahkam takhtassu bizawjiyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Bentar. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas permasalahan hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu kita sudah membahas tentang bahwa pernikahan adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, semangatlah untuk menikah, karena pernikahan adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pernikahan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 32. Pernikahan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah juga mempelajari bahwa keutamaan menikah adalah mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 32. Kemudian para ikhwah dan akhwat, kita juga sudah mempelajari tentang faedah-faedah dari menikah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad.
di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Faedah menikah diantaranya adalah berjima, dan di dalam berjima terdapat hal yang istimewa, yaitu yang pertama adalah menjaga keturunan, kemudian yang kedua mengeluarkan air mani yang apabila ditahan maka berbahaya. Mengeluarkan air mani yang apabila ditahan maka berbahaya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan kehendak, yaitu syahwat. Melaksanakan syahwat dan juga mendapatkan kenikmatan saat berhubungan badan. Dan itu adalah salah satu faedah-faedah dari menikah. Maka kita juga sudah bahas bahwa menikah manfaatnya sangat banyak, di antaranya yaitu menjaga seseorang dari perbuatan zina. Kemudian yang kedua, menahan pandangan mata terhadap hal yang diharamkan. Yang ketiga, menghasilkan anak agar anak tersebut menjadi keturunan kita, dan anak tersebut bisa mendapatkan, kita bisa mendapatkan umur kedua dari anak tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah mendapatkan ketenangan dari hubungan suami istri karena menikah. Ya, kemudian yang keempat adalah saling tolong menolong antara suami untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling tolong menolong antara suami istri untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan. Wa minha qiyamuz zauj bi kafalatil mar'ah wa siyanatuha wa qiyamul mar'ah bi amalil bait wa ada'uha li wadhifatiha sahihah fil hayah. Yang artinya, dan termasuk dari faedah menikah adalah dapat membentuk kerja dengan perkawinan tersebut suami memberikan jaminan kepada istrinya dan memeliharanya. Artinya kalau seorang menikah, seorang perempuan menikah, maka dia akan mendapatkan nafkah dari suaminya, kemudian mendapatkan jaminan keamanan dari suaminya, ada yang mengurus dirinya, ya, diri perempuan tersebut. Maka ini salah satu faedah dari menikah. Dan istri melaksanakan pekerjaan rumah dan menjalankan kewajibannya dengan benar dalam kehidupan berumah tangga. Ya, dalam kehidupan berumah tangga. Taib. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, la kama yadda'ihi a'da'ul mar'ah wa a'da'ul mujtama' min anna al-mar'ah syarikatul rajul fil amal kharijal bait fa akhrajuha min baitiha wa 'azaluha 'an wadhifatiha as-sahiha wa sallamuha 'amala ghairiha wa sallamu 'amalaha ila ghairiha fahtalla nidhamul usrah wa sa'at tafahum bainaz zawjayn mimma yusabbibu fi katsirin min al-ahyan al-firaqa bainahuma aw al-baqa'a 'ala madidin wa nakadin. Yang artinya, tidak seperti apa yang diserukan oleh musuh wanita muslimah dan juga musuh-musuh masyarakat Islam, bahwa wanita pendamping laki-laki untuk bekerja di luar rumah. Nah, ini dia. Sebagian orang
mengatakan bahwa kalau perempuan di rumah maka akan tertahan setengah dunia, tidak bekerja. Nah, ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Dan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah harus dipahami baik-baik. Segala macam keburukan yang terjadi, dari mulai perzinahan, kemudian setelah itu perselingkuhan, kemudian pemerkosaan, semuanya akibat para perempuan keluar rumah. Keluar rumah, kemudian bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Persis seperti yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu bahkan wanita pendamping laki-laki untuk bekerja di luar rumah. Karena Al-Quran berfirman, waqarna fi buyutikunna, diamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian. Dan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, maka mereka mendorong para wanita untuk keluar rumah, memisahkannya dari tugasnya yang benar dan memberinya kerja yang bukan pekerjaannya. Tugasnya yang benar apa? Mengurus rumah dan mengurus anak serta suaminya. Itu tugasnya yang benar. Ya. Kemudian memberinya kerja yang bukan pekerjaannya, yaitu di luar rumah. Lalu tugasnya diberikan kepada orang lain, yaitu kepada asisten rumah tangganya. Maka terjadilah kerusakan dalam sistem rumah tangga. Nah, ini ya, oh, bayangkan. Apalagi kurangnya, ada orang kaya, ya. Kemudian pernikahan sudah lama, maka bercerai. Ini salah satunya adalah karena perempuan keluar rumah. Ya. Perempuan ikut keluar rumah. Akhirnya sang suami tidak mendapati di dalam rumahnya perempuan atau istrinya. Maka terjadilah perceraian, terjadi percekcokan, terjadi ketuduhan-tuduhan dan semisalnya. Kemudian terjadilah salah pengertian antara suami istri yang bisa menyebabkan perpecahan atau perceraian yang banyak terjadi. Atau mereka tidak bercerai, namun mereka hidup dalam suasana yang sakit dan sulit. Sakit maksudnya keluarganya tidak sewajarnya sebagai keluarga. Seorang suami tidak bisa bercengkrama dengan istrinya. Seorang bapak tidak bisa mengawasi anak-anaknya. Seorang ibu tidak bisa mengurus anak-anaknya karena sibuk bekerja di luar rumah. Naam. Qala syaikhuna Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti fi tafsirihi Adwa'ul Bayan. Guru kami Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dalam kitab tafsir Adwa'ul Bayan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini adalah Syekh yang hidup pada abad ke-14 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 393 Hijriah. 1393 Hijriah. Atau lebih tepatnya 1974. Ya, wah, beliau adalah ulama Islam abad ke-14 Hijriah. Dan beliau adalah salah seorang alim dari negara Arab Saudi yang berasal dari Mauritania. Dan beliau ahli fikih, beliau ahli tafsir. Salah satu buku tafsirnya adalah Adwa'ul Bayan. Beliau ahli bahasa, beliau juga ahli usul fikih, dan beliau adalah anggota majelis ulama besar di Arab Saudi, Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah. Dan beliau ini adalah gurunya Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah
Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Ya. Naam. Beliau berkata, wa'alam waffaqanillahu iyyak lima yuhibbuhu wa yardah anna hadhihi al-fikrah al-khati'ah al-khasi'ah al-mukhalifah lil-hiss wal-'aql. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada kita semua, kepada kita, untuk kita semua, kepada sesuatu yang dicintainya dan diridainya, bahwa pemikiran seperti ini, yaitu pemikiran bahwa seorang perempuan adalah syarikatur rajul, seorang perempuan adalah teman kerjanya lelaki, ini adalah pemikiran yang salah, pemikiran yang buruk, pemikiran yang menyimpang dari indra dan akal sehat. Walil wahyi samawi wa tasyri'il khaliqil bari' min taswiyatil untha bidzikr fi jami'il ahkami wal mayadin. Dan ini adalah menyimpang dari wahyu yang diturunkan oleh Allah dari langit, dari syariat Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, yang Maha Pengatur, yang menyamakan antara perempuan dan laki-laki dalam seluruh hukum-hukum dan juga lapangan-lapangan. Fiha minal fasadi wal ikhlal binidhamil mujtama' al-insani ma la yakhfa ala ahadin illa min a'man a'malallahu basiratah. Penyamaan antara laki-laki dan perempuan terdapat di dalamnya kerusakan, kemudian pengrusakan terhadap tatanan masyarakat manusia yang tidak tersembunyi bagi seorang pun kecuali orang yang dibutakan mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika li'anna Allah 'azza wa jalla ja'ala al-untha bi sifatiha al-khassah. Yang demikian itu karena Allah Azza wa Jal menjadikan sesungguhnya hal itu, untuk hal seperti itu Allah telah menjadikan wanita dengan sifat-sifatnya yang khusus untuk wanita. Ya. Salihatan li anwa'il min al-musharaka fi bina'il mujtama' al-insani salahan la yasluhu lahu ghayruha kalhamli wal-wad'i wal-irda'i wa tarbiyatil awlad wa khidmatil bayt wal-qiyam ala syu'unihi min tabkhin wa ajanin wa kanasin wa ghayri dhalik. Sesungguhnya untuk hal seperti itu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan wanita dengan sifat-sifatnya yang khusus untuk wanita, yang sesuai untuk bermacam-macam kegiatan dalam membangun masyarakat ke arah yang baik, seperti mengandung, melahirkan, menyusui, memelihara anak, mengatur rumah tangga, melaksanakan pekerjaan di rumah seperti memasak, membuat makanan, menyapu dan sebagainya, yang tidak sesuai untuk kegiatan pekerjaan lainnya. Nah, maksudnya ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kalau dikatakan wanita tidak ikut andil dalam membangun masyarakat atau tatanan masyarakat, maka ini keliru besar. Kenapa? Karena sebenarnya wanita membangun tatanan masyarakat yaitu dengan yang tidak bisa dikerjakan kecuali oleh para perempuan sebagaimana disebutkan tadi, ya. Naam. Wa hadhil khadamat allati taqumu biha lil mujtama' al insani dakhil baitiha fi sitrin wa siyanatin wa afafin wa muhafazatin 'ala asy-syaraf wal fadila wal qiyam al insaniyah la taqillu an khidmati ar-rajul bil iktisab.
Ya, artinya kegiatan-kegiatan ini yang tadi sudah disebutkan, mengandung, melahirkan, menyusui, memelihara anak, mengatur rumah tangga, melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah, kegiatan-kegiatan ini yang dapat menegakkan masyarakat dan dilaksanakan di rumahnya dengan suasana tertutup, terpelihara, suci, terjaga kehormatan dan kemuliaannya, terpelihara nilai-nilai kemanusiaan yang tidak dianggap kurang dibanding dengan kegiatan laki-laki dalam pekerjaannya. Ini juga pekerjaan-pekerjaan perempuan ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang jangan dianggap remeh, karena itu pekerjaan-pekerjaan yang agung, yang juga agung sebagaimana laki-laki mencari nafkah. Laki-laki bekerja mencari nafkah, ya. Itu juga agung yang dilakukan oleh para perempuan tersebut. Tidak kalah agungnya, begitu loh. Tidak kalah capeknya juga perempuan melakukan hal yang seperti itu, ya. Jadi ini penjelasan yang sangat luar biasa ini. Faraghmu ulaika safalah al-jahalah min al-kuffar wa atba'ihim anna al-mar'ata la laha min al-huquq fil khidmah kharij baitiha mithla malir rajul. Yang artinya, mereka yang dungu dan bodoh dalam pemahaman Islam dari orang-orang kafir dan pengikut mereka memandang bahwa wanita mempunyai hak yang sama seperti laki-laki dalam kegiatan di luar rumah. Ma annaha fi zamani hamliha wa irda'iha wa nifasiha la taqdir ala muzawalati ayyi amal fihi masyaqqah kama huwa musyahad. Sedangkan wanita pada waktu mengandung, menyusui dan mengalami nifas tidak mampu melaksanakan pekerjaan. Ia mengalami kesulitan sebagaimana yang bisa disaksikan, yang biasa disaksikan. Maksudnya seperti itu. Kalau wanita sudah mengandung, menyusui, maka pergerakannya tidak bisa seleluasa yang tidak mengandung, tidak menyusui. Nah, ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara para perempuan dengan para lelaki. Tidak bisa disamakan, laki bekerja, perempuan juga bekerja, tidak bisa disamakan. Faida kharajat hiya wa zawjuha baqiyat khadamatul bait kulluha dha'i'atan min hifdhil awlad as-sighar wa irda' man huwa fi zamanir radha' minhum wa tahiyatul akl wasyurb lirrajul idza ja'a min 'amalihi. Falau ajjara insanan yaqumu maqamaha la ta'attala dhalikal insan fi dhalikal bait at-ta'attul alladhi kharajatil mar'a firaran minhu fa'adatin natija fi hafizatiha ala anna khurujal mar'a wabtidhalaha fihi dhaya'ul muru'ah wad-din. Yang artinya, apabila sepasang istri dan suami keluar untuk bekerja, ini perhatikan ibu-ibu, maka pekerjaan rumah yang tetap ada, yang tetap ada akan terbengkalai. Pekerjaan rumah tetap ada dan pasti terbengkalai kalau istrinya keluar dari rumahnya. Ya, seperti yang sudah disebutkan tadi. Terhitung dari menjaga anak-anak yang masih kecil, menyusui anak yang masih disusui, dan menyediakan makanan dan minuman untuk suami apabila ia datang dari pekerjaannya. Maka apabila seseorang dipekerjakan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan istri di rumah, niscaya orang yang dipekerjakan itu tidak akan dapat melaksanakan semua kegiatan sang istri yang keluar dari pekerjaan rumahnya. Kesimpulannya, wanita dalam kebersamaannya di dalam rumah tangga, bahwa keluarnya ia dari rumah tangga, dari rumah dan memberikan tugasnya kepada orang lain menyebabkan hilangnya kehormatan dan agama si perempuan tersebut, ya. Ini hati-hati ibu, ya, saya nasihatkan kalau seandainya memang sudah mantap, ya,
jadilah ratu di dalam rumahnya. Cukupkan dengan apa yang ada, yang dia dapatkan dari suaminya, ya, sehingga dia benar-benar berkiprah dari dalam rumahnya, mendidik anaknya, mengurus suaminya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah suaminya. Jangan mau diganti pekerjaan tersebut dengan orang lain. Fattaqillah ayyatuhal ukhtul muslimah. Bertakwalah wahai saudariku muslimah. Wala tankhadi'i bihadhihi ad-di'aya al-mughridah. Janganlah tertipu oleh ajakan yang menggiurkan. Fa inna waqi'an nisa' allati in khada'na biha khairu shahidin ala fasadiha wa fashaliha. Apa yang telah terjadi pada wanita-wanita yang tergoda, maksudnya wanita-wanita yang rusak, ya, bukti yang jelas untuk menjadi saksi atas kerusakan dan kegagalan wanita, ya. Kemudian penulis mengatakan wat tajriba khairu burhan, dan pengalaman adalah sebaik-baik bukti. At-tajriba adalah khairu burhan. Naam. Kemudian penulis mengatakan badiri ayyatuhal ukhtu al muslimah bizawaji madamat syabatan marghubatan wala tuakhirihi min ajli muwasalati dirasatin aw amalin fi wadhifatin fa inna az-zawaja al-muwaffaqa huwa sa'adatuka wa rahatuka. Yang artinya sebaiknya engkau segera menikah wahai wanita muslimah selagi engkau masih muda, masih disenangi orang. Janganlah mengundur-mundurkan kesempatan untuk menikah dengan hanya karena meneruskan belajar atau karena sibuk dalam tugas kerja. Sesungguhnya pernikahan yang tepat merupakan kebahagiaan dan ketenanganmu. Nah, ini ibu-ibu yang maunya jadi wanita karir, wanita independen. Apa itu independen? Ya, yang benar adalah wanita dinafkahi, perempuan diurus oleh suaminya. Tidak ada dalam agama Islam wanita independen, enggak ada. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Taib. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah, wa huwa yu'awwidhu an kulli dirasatin wa wadhifatin wa la yu'awwidhu anhu dirasatun wa la wadhifatun mahma balagha. Yang artinya itu semua dapat menggantikan seluruh pendidikan dan jabatan kerja, namun pendidikan dan jabatan kerja tidak dapat menggantikannya walau setinggi apapun yang telah ia capai. Maksudnya apa yang dilakukannya yaitu berupa pernikahan, mengurus suami, mendidik anak, itu lebih daripada pendidikan dan pekerjaan. Dan pendidikan dan pekerjaan tidak bisa dibanding dengan itu semua, ya, mengurus suami, mendidik anak, tidak bisa dibanding dengan berapa sih wanita karir, mau sampai mana dia? Mau sampai mana wanita karir? Ya. Sekolah mau sampai mana? Sedangkan mendidik anak, mengurus suami, ya, kemudian menghasilkan generasi-generasi terbaik, itu tidak bisa dibanding dengan karirnya dan dengan gajinya yang dia dapatkan. Nah. Kemudian penulis mengatakan, "Qumi bi 'amali baitik wa tarbiyati auladik fa inna hadha huwa 'amaluka al-asas, 'amaluki al-asasi al-muthmir fiha al-hayah wa la tatlub anhu badilan fa innahu la ya'diluhu shay." Penulis mengatakan, tegakkanlah olehmu pekerjaan rumah tanggamu, didik dan peliharalah anak-anakmu, karena inilah tugasmu yang utama, buah dari kehidupan. Dan janganlah menuntut ganti, karena tidak ada sesuatu yang dapat menyamainya. Maksudnya
mendidik anak menjadi anak yang salihah, tidak ada yang bisa menamainya dari perkara-perkara pendidikan dan juga karir-karir, nggak bisa disamakan. Mendapatkan anak yang salihah, ya, anak yang saleh tidak bisa disamakan. Naam. La tufawwiti zawaja birrajuli salih, fa innar rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardh wa fasadun kabir. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu wa lahu syawahid. Jangan lewatkan kesempatan menikah dengan seorang lelaki yang saleh. Segera ibu, ya, saudari-saudari muslimah, jangan lewatkan, jangan terlalu banyak pikir panjang. Kalau karena karena Rasulullah SAW bersabda, jika datang kepadamu lelaki yang engkau ridhai agama dan akhlaknya. Nah, ini ibu, syarat suami adalah yang baik, yaitu agamanya baik, akhlaknya baik, maka menikahlah dengannya. Kalau tidak terjadi demikian, maka yang akan terjadi adalah kegoncangan di atas muka bumi, kerusakan yang besar, dan itu yang terjadi di zaman sekarang. Kegoncangan di atas muka bumi, ya, banyaknya perzinahan, kerusakan yang besar, penyakit-penyakit kelamin, ya, penyakit-penyakit yang belum ada sebelumnya gara-gara melakukan perzinahan ataupun homoseksual, lesbian, dan seterusnya. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, para wanita-wanita perawan, dan juga janda-janda, menikahlah. Hei, menikah. Paham gak bu? Menikah. Menikah. Besok. Besok hari Ahad menikah. Paham gak bu? Paham. Ya, alhamdulillah. Taib. Dan jangan dipersulit menikah. Ya. Harus pakai apa, pelaminan, harus pakai WO, harus pakai, enggak usah sulit-sulit. Yang paling utama setelah menikah, pernikahan mahal-mahal, besoknya ngutang. Jangan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik, maka apabila datang lelaki yang saleh, baik agama dan akhlaknya, maka dia melamar, nikahlah. Jangan terlalu banyak berpikir panjang. Ah, kemudian saya ingin menegaskan di sini, yaitu yang berhak untuk menjadi suami adalah lelaki saleh, baik agama dan akhlaknya. Ini syarat, jangan terlalu dirinci, karena sebagian ikhwah ada yang menonton video dari ustaz, kemudian di dalam video tersebut ustaz itu merinci dengan pendapatnya, baik agamanya berarti dia sholat berjamaah, maka keluarga perempuan harus meneliti sholat berjamaahnya. Benar gak dia sholat berjamaah 5 waktu? Maka harus diteliti, ditanyai tetangganya, kemudian diinterogasi tetangganya, kemudian dia ditanya masjid-masjid yang dia kenal di mana saja. Ini terlalu berlebihan. Ya, jangan terlalu dirinci, ibu-ibu. Sesuatu yang tidak dirincikan dalam syariat Islam, akhirnya keluarga sang lelaki merasa diteror dan akhirnya tidak jadilah pernikahan. Ada nggak yang seperti itu, ibu? Hah? Ada. Ya, ini gara-gara tadi rincian-rincian dari sebagian ustadz. Ini tidak
terlalu dikuatkan yang seperti ini akan menyusahkan kaum muslimin. Yang penting misalkan nih, ada seorang laki melamar saudari. Sudah, bapak, kakak laki-laki bertanya kepada orang tuanya, bagaimana pak sholatnya? Sholat apa? Boleh saya minta untuk baca Quran pak? Boleh dia membacakan hafalannya pak? Sudah. Baik agamanya, tidak pernah melakukan kesyirikan. Akhlaknya baik, tidak baik. Jangan terlalu dipersulit, harus bermalam, 3 hari 3 malam, dikuntitin. Ya, kemudian nanti ditanyakan dengan berbagai macam pertanyaan. Orang yang melamar pekerjaan saja tidak ditanyakan seperti itu. Nah, jangan terlalu dirinci ibu-ibu sesuatu yang umum. Yang penting kita sudah berusaha mencari agamanya baik, keturunan dari yang baik, akhlaknya baik. Dan kita sudah dapat informasi yang valid akan hal itu, sudah berarti kita menerima lelaki tersebut. Nah, taib ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kita masuk kepada fikih yang selanjutnya, yaitu akhdhu ra'il mar'ah fi tazwijiha, menanyakan persetujuan wanita dalam pernikahannya. Maksudnya adalah seorang perempuan tidak boleh dinikahkan oleh orang tuanya tanpa izin dari seorang perempuan tersebut. Nah, di sini nanti perempuannya ada macam-macam keadaannya. Masih anak kecil, sudah baligh, atau sudah janda. Nah, ini yang kita pelajari. Baik. Allati yuradu tazwijuha la takhlu min 3 halat. Wanita yang hendak dinikahkan berada dalam 3 keadaan. Mungkin wanita tersebut masih kecil, perawan, atau ia sudah baligh, dewasa, atau dan masih perawan, atau ia sudah janda. Nah, fa ammal bikrus saghirah fala khilafa anna li abiha an yuzawwijaha biduni idhniha li'annahu la idhna laha li'anna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu an zawwaja ibnatahu Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya bintu sittin wa udkhilat alaihi wa hiya bintu 9 sinin, muttafaqun alaihi. Untuk setiap keadaan tersebut terdapat ketentuannya khusus. 1. Adapun gadis yang masih kecil, maka tidak ada terjadi perselisihan pendapat di antara ulama bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah menikahkan putrinya Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia 6 tahun. Dan ia masuk ke kamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umur 9 tahun. Maksudnya adalah bahwa seorang anak kecil bapaknya berhak untuk menikahkan tanpa harus menunggu izin dari anak kecil tersebut. Kenapa anak kecil tidak ada kapasitas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin? Dan juga berdasarkan riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menikahkan anak perempuannya Aisyah radhiyallahu anha yang berumur 6 tahun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dimintai izin pada waktu itu, ya, dan kemudian digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah haid, yaitu ketika umur 9 tahun. Nah, qala al-Imam Asy-Syaukani fi Nailil Awtar في الحديث دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته قبل البلوغ. Yang artinya, Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar di dalam hadis mengatakan riwayat tersebut merupakan dalil bolehnya orang tua menikahkan anak perempuannya sebelum ia baligh. Wa qala aidan fihi dalilun ala annahu yajuzu tazwijus saghirati bil kabir wa qad bawwaba lidhalika al bukhari wa dhakara haditha aisha wa haka fil fath
wa hukiya fil fathi al ijma' ala dzalik. Yang artinya beliau pun mengatakan, yaitu Imam Asy-Syaukani, hadis ini juga menunjukkan bolehnya menikahkan anak perempuan yang masih kecil dengan orang yang sudah berumur, ya, yang masih kecil dengan orang yang sudah berumur. Imam Al-Bukhari telah membuat satu bab dalam kitabnya tentang hal ini, yaitu dalam kitab Sahih Bukhari, dan beliau menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan di dalam kitab Fathul Bari, yaitu syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, disebutkan bahwa pendapat itu merupakan ijma' ulama. Apa artinya? Para ulama membolehkan, dengan kesepakatan mereka membolehkan untuk menikahkan anak kecil dengan orang dewasa. Boleh. Ya, ini kesepakatan para ulama rahimahumullahu taala. وقال في المغني قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن إنكاح الأب ابنته الصغيرة جائز إذا زوجها من كفؤ. Yang artinya, di dalam kitab Al-Mughni, kitab Al-Mughni adalah kitab rujukan dalam mazhab Hambali, berkata Imam Ibn al-Munzir, telah berijma', bersepakat setiap yang kami hafal darinya, dari para ulama, bahwa seorang bapak menikahkan anak perempuannya yang kecil boleh, jika sang bapak tersebut menikahkan anak perempuannya yang kecil dengan sekufu. Dengan sekufu. Dan yang dimaksud dengan sekufu di sini adalah dengan seagama. Ya, sekufu di sini maksudnya adalah seagama. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqul, saya berkata, kata Fadhilat Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, wa fi tazwiji Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu li Aisyah radhiyallahu anha wa hiya bintu 6 sinin min an-nabi sallallahu alaihi wasallam ablaghu raddin ala alladhina yumkinu tazwij as-saghira min al-kabir wa yusawwihuna dhalika wa ya'tabirunahu munkaran wa ma hadha illa li jahlihim aw annahum mughridun. Yang artinya, dan dalam pernikahan yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terhadap Aisyah radhiyallahu anha yang ketika itu masih berusia 6 tahun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan sanggahan yang paling kuat terhadap orang yang mengingkari pernikahan anak perempuan yang masih kecil kepada orang yang sudah berumur. Mereka mencemarkan hal itu dan memandangnya sebagai suatu kemungkaran. Pendapat mereka ini merupakan kebodohan atau memang mereka mempunyai tujuan tertentu? Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, boleh menikahkan lelaki dewasa dengan anak perempuan yang masih kecil dan tanpa izin dari bapaknya, dari anak perempuannya, karena anak perempuan yang masih kecil tidak ada izin atasnya. Nah, yang jadi pertanyaan nanti, kalau seandainya anak perempuan itu sudah dewasa, ya, lalu dia merasa tidak cocok dengan pilihan bapaknya, suami pilihan bapaknya, boleh nggak dia menggugat cerai? Jawabannya boleh saja, tidak mengapa. Kalau seandainya memang dia melihat bahwa pilihan dari bapaknya ini tidak cocok untuknya, boleh saja. Baik, aqul. Kemudian wa ammal bikrul balighah fala tuzawwaj illa biidhniha wa idhnuha sumatuha liqoulihi sallallahu alaihi wa sallam
La tumkahul bikru hatta tusta'zan. Qalu ya Rasulullah fa kaifa idhnuha? Qala an taskut muttafaqun alaih. Fala budda min idhniha walau kana al-muzawwiju laha abuha 'ala as-sahih min qawli al-ulama. Yang artinya, adapun anak perempuan yang sudah baligh, nah ini Bu, perawan-perawan yang sudah baligh, maka kiranya janganlah dinikahkan kecuali dengan izinnya, izin anak perempuan tersebut, ya. Sedangkan persetujuannya dapat dilihat apabila ia diam dan tidak berkomentar. Nah, itu menunjukkan bahwa si perempuan ini setuju karena dia pemalu. Ya, bukan pemain dia. Dia pemalu. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang gadis dinikahkan hingga engkau meminta izinnya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya itu? Beliau bersabda, apabila dia diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fala budda min idzniha walau kana al-muzawwij laha abuha 'ala sahih min qawli al-ulama. Maka diharuskan meminta izinnya, izin anak perempuan yang sudah baligh, walaupun yang akan menikahkannya itu adalah ayahnya sendiri, menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat ulama. Berarti di sana ada pendapat lain, yaitu bahwa seorang anak perempuan jika yang sudah baligh, jika yang menikahkan adalah bapaknya, maka tanpa izinnya. Tapi pendapat yang lebih kuat, seorang anak perempuan yang sudah baligh, meskipun yang menikahkan adalah bapaknya, walinya, maka harus dengan izinnya. Nah, baik, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, qala al-allamah ibn al-qayyim fil hadi wa hadha qawlu jumhuri salaf wa madhhabu abi hanifah wa ahmad fi ihda riwayat anhu wa huwa al-qawl alladhi nadinu Allah nadinu lillah bih wa la na'taqidu siwa wa huwa al-muwafiq li hukmi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amrihi wa nahyihi. Berkata al-imam al-allama ibn al-qayyim rahimahullah dalam kitab beliau al-hadun nabawi, yaitu Zadul Ma'ad, beliau mengatakan pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama. Apa pendapat jumhur ulama? Yaitu seorang wanita perawan tidak boleh dinikahkan oleh bapaknya walaupun itu bapak kandungnya, kecuali dengan izin wanita perawan tersebut. Pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama dan pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam satu riwayat. Dan ini merupakan pendapat orang yang memegang agama Allah dan tidak meyakini pendapat lainnya, juga merupakan yang sesuai dengan keputusan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan perintah dan larangannya. Nah, ini ibu-ibu. Jadi kalau ada anak perempuan yang sudah baligh, tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izin anak perempuan tersebut, meskipun yang menikahkannya adalah bapaknya sendiri. Naam. Wa amma sayyib fala tuzawwaju illa biidznihi biidznha wa idznuha bil kalam bi khilafil bikr fa ala mana bi khilafil bikr fa idznuha sumat. Yang artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adapun janda dinikahkan dengan izinnya, persetujuannya, dan izinnya itu dengan perkataannya, berbeda dengan gadis yang izinnya itu cukup dengan diamnya saja, yang menunjukkan tidak menolak. Nah, ini karena sudah pemain ini. Ya, karena sudah punya pengalaman maksud saya. Qala fil mughni amma sayyid fala na'lamu baina ahli al-'ilm khilafan fi adna idhnuha fi anna idhnaha al-kalam lil khabar wa li anna al-lisan huwa al-mu'abbir amma fi al-qalbi wa huwa al-mu'tabar fi kulli mawdhi'in yu'tabaru fihi al-idhn intaha. Di dalam kitab al-mughni, kitab rujukan mazhab mazhab Hambali, dikatakan, adapun janda, kami tidak mengetahui adanya perselisihan di antara para ulama tentang izinnya janda adalah perkataannya. Jadi kalau seandainya
belum berkata-kata, belum. Untuk memberitahukan persetujuannya, ya, untuk memberitahukan persetujuannya. Karena ucapan lisan merupakan gambaran apa yang ada di dalam hati, maka itu dipandang sebagai izinnya. Nah, taib. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Majmu'il Fatawa, al-mar'atu la yanbaghi li ahadin an yuzawwija illa bi idhniha kama amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa in karihat dhalika lam tujbar 'ala an-nikah illa as-saghira al-bikr fa in abaha yuzawwijuha wa la idhna laha. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata di dalam kitab Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa ini artinya kumpulan-kumpulan fatwa. Fatwa siapa? Fatwa Syaikhul Islam. Syaikhul Islam itu namanya siapa? Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, yang berasal dari Damaskus. Damaskus Suria. Ya, beliau berasal dari Damaskus Suria. Nah, beliau berkata, seorang wanita tidak boleh dinikahkan oleh seseorang tanpa izinnya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka jika si wanita itu tidak menyukainya, ia tidak boleh dipaksa untuk menikah kecuali gadis yang masih kecil. Artinya, kalau seorang perempuan yang perawan sudah baligh atau seorang janda, maka pada saat itu dia boleh untuk menolak apabila seorang istri, orang tua memaksa dia untuk menikah dengan yang tidak disukainya atau tidak diizinkannya. Nah, wa ammal baligh thayyib fala yajuzu tazwijuha bighairi idhniha la lil abi wa la li ghairihi bi ijma'il muslimin. Adapun wanita yang sudah baligh, lagi ia janda, maka tidak boleh menikahkannya tanpa izinnya, baik yang menikahkannya itu ayahnya atau selainnya, berdasarkan pendapat yang disepakati oleh kaum muslimin. Wa kadzalika al-bikrul baligh laysa li ghairil abi wal jaddi tazwijaha biduni idhniha bi ijma'il muslimin. Fa ammal abu wal jadu fayanbaghi lahumā al-isti'dhānuhumā. Adapun demikian juga gadis yang sudah baligh tidak dinikahkan oleh ayahnya atau kakeknya kecuali dengan izinnya. Maksudnya perawan yang sudah baligh tidak boleh dinikahkan oleh kakeknya atau ayahnya kecuali dengan izinnya. Maksudnya izin perempuan tersebut berdasarkan ijma, kesepakatan kaum muslimin. Maka kedua ayah dan kakek harus meminta izinnya. Nah, kemudian para ikhwah, waqtalafal ulama fi isti'dhaniha hal huwa wajibun aw mustahab, wassahih annahu wajib wa yajibu ala waliyil mar'ah an yattaqi Allah fi man yuzawwijaha bihi wa yanzura fi az-zawj hal huwa kuf'un aw ghayru kuf'in fa innahu innama yuzawwijuha limaslahatiha la limaslahatihi. Para ulama berselisih pendapat tentang meminta izinnya. Apakah meminta izinnya itu wajib atau sunnah? Maksudnya orang tua minta izin kepada anak perempuannya, dan orang tua minta izin kepada anak perempuannya yang masih baligh, yang sudah baligh atau yang sudah janda, yang sudah baligh dan perawan atau yang janda, harus minta izin. Dan wajib bagi walinya untuk bertakwa kepada Allah, maksudnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menikahkan anak perempuannya kepada orang yang menikahinya, dan orang itu telah melihat apakah ia cocok atau tidak. Ya, maksudnya si perempuan ini melihat dia enggak cocok sepertinya, maka takutlah para orang tua menikahkan anak perempuannya seenaknya. Maka hendaklah walinya menikahkannya untuk kebaikannya, bukan hanya untuk kebaikan si laki-laki itu saja. Artinya jangan sampai yang dinikahkan anak perempuannya kemudian anak perempuannya itu tidak mendapatkan kebaikan meskipun suaminya mendapatkan kebaikan,
Ya, nah ini tidak benar cara yang seperti ini. Jadi harus menikahkan anak perempuan karena limaslahatiha, untuk kepentingan baik anak perempuannya. La limaslahati, bukan untuk kepentingan orang tuanya. Bukan kepentingan untuk orang tuanya. Naam. Nah itu ibu-ibu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan ibu. Mohon dibuka sedikit pintunya. Ada pertanyaan ibu? Tidak ada? Enggak ada, saya tutup. Ya. Lambat-lambat saya tutup. Anaknya Ustaz ini. Iya, Ibu. Amin. Taib, ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Jika seorang akhwat bekerja dari rumah, tapi dalam tim ia bekerja ada laki-laki. Jadi ada meeting kerja atau ada komunikasi, call atau chat sebatas pekerjaan. Apa ini diperbolehkan? Jika akhwat ini sudah menikah, nanti apa tidak apa-apa tetap bekerja seperti ini Ustaz? Selama suami bekerja di luar. Atau istri tidak perlu bekerja saja. Sebenarnya akhwat inginnya tidak bekerja jika sudah menikah. Tapi orang tua mau akhwatnya bekerja. Pertanyaan pertama dulu, yaitu bagaimana keadaan yang seperti ini. Artinya apa? Keadaan kalau seandainya seorang perempuan bekerja dalam satu tim, bekerjanya dari rumah, online misalkan, ya, work from home misalkan, tetapi dalam tim itu ada lelaki, maka jawabannya adalah asal hukumnya dijauhi. Tetapi jika memang bisa menjaga pergaulan, maka tidak mengapa. Asal hukumnya dijauhi tetap. Tidak boleh bermuda-muda. Lalu kemudian kalau seandainya suami sudah bersuami nantinya bagaimana? Mendingan menunggu nafkah, capek kerja. Tunggu nafkah saja dari suami. Dan mencukupkan dengan apa yang ada dari suami. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Kalau suami istri marahan lebih dari satu minggu tidak saling menyapa, bagaimana hukumnya? Maka jawabannya haram. Kenapa? Karena la yahjuru muslimun musliman fauqa thalath. Tidak boleh seorang muslim memboikot muslim lainnya lebih dari 3 hari untuk perkara dunia, ya, lebih baik tidak boleh lebih daripada 3 hari untuk perkara dunia. Dan perempuan-perempuan serta suami-suami yang sering bertengkar dengan pasangannya, saya khawatir salah satunya bukan manusia. Kenapa? Karena kita ini kan mendapatkan pasangan sejenis manusia, sejenis kita, yang mana kalau mendapatkan pasangan sejenis yaitu sesama manusia, maka semestinya terdapat sakinah, mawaddah dan rahmah, ya, seperti itu semestinya, ya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Dan itu dijelaskan oleh siapa? Oleh oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, kalau seandainya Allah menjadikan seluruh anak Adam keturunannya adalah laki-laki, dan Allah memerintahkan untuk menikah dengan selain manusia, maka lama hasala hadzal i'tilaf, maka tidak akan terjadi persatuan ini antara suami istri saling mencintai. Susah kalau seandainya istrinya dari kera, ya, atau dari jin, kuntil anak misalnya. Susah terjadi sakinah, mawaddah dan rahmah, mau dipeluk hilang.
Makanya saya sering katakan, yang sering bertengkar antara suami istri, jangan-jangan salah satunya bukan apa bu? Bukan manusia. Ya. Nah, selanjutnya, jika bapak atau saudara laki-laki tidak mengerti dan belum paham, jika wanita tidak boleh bekerja di luar rumah, bagaimana nasib anak perempuan yang disuruh kerja oleh bapaknya dengan alasan agar tidak nganggur karena belum menikah? Maka yang seperti ini bapaknya disuruh ngaji. Bapaknya suruh ngaji agar paham bahwa perempuan tempatnya di rumah, tidak keluar rumah. Sebutkan ayatnya dalam Al-Qur'an. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan diamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian. Dan kalaupun harus keluar, jangan berdandan sebagaimana wanita jahiliyah berdandan. Nah ini ibu-ibu, surat Al-Ahzab ayat 33. Sebutkan itu kepada si bapak, semoga beliau paham. Bolehkah kita takut dalam menghadapi masa depan yang banyak dugaan akan terjadi banyak fitnah? Bolehkah kita berdoa agar tidak berumur panjang daripada mendapatkan su'ul khatimah? Jawabannya dua-duanya tidak boleh. Ya, kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menetapkan kebaikan untuk kita, dan seorang hamba akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan sangkaan baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh berdoa minta umur pendek. Ya, kalau seandainya berdoa minta umur pendek, apakah umur pendek tersebut cukup bagi dia untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala? Dengan pertanyaan-pertanyaannya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu." Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi tugas kita sekarang adalah berusaha menjadi hamba Allah yang terbaik berapapun umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ya Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Kalau enggak jelas Bu. Kalau apa Bu? Oh, kalau masak mencuci bukan tugasnya seorang istri. Lalu tugas siapa? Saya tanya ibu balik, lalu tugas siapa? Ibu sudah menjawab diri ibu sendiri. Ya, jadi ibu begini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang perempuan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah istrimu dengan ma'ruf. Salah satu hal yang ma'ruf adalah kita mengerjakan kewajiban kita sebagai suami dengan memberi nafkah, memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, ya, taib. Dan disebutkan dalam hadis bahwa antut'imaha idza ta'imta, engkau memberi makan kepada istrimu jika kamu makan. Wa taksuha idza tasaita, dan engkau memberikan pakaian kepada istrimu jika engkau memakai pakaian. Ini menunjukkan bahwa seorang suami yang menyediakan makan, menyediakan minum, menyediakan pakaian. Tetapi di sana ada ayat Al-Qur'an, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para istri memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban dengan cara yang ma'ruf.
Kewajiban istri dengan cara yang ma'ruf maksudnya adalah mengerjakan kebiasaan yang terjadi di daerah tersebut. Makanya tadi dari pertama ibu nanya, saya langsung nanya, lalu siapa yang mau mengerjakan, memberi makan, memberi minum? Kalau ibu menjawab suami, karena kebiasaan di sini suami seperti itu, maka berarti tidak mengapa. Tapi kalau ibu menjawab, ya istri yang memasak, mencuci, menyapu, karena itu kebiasaan di sini, maka itulah yang ma'ruf. Paham Bu ya? Itulah yang ma'ruf. Jadi seorang perempuan memiliki hak sebagaimana ia mempunyai kewajiban dengan cara yang ma'ruf. Begitu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan ibu. Taib. Untuk menjaga istiqamah, anak 5 tahun lulus pondok dengan kuliah keluar kota dengan tinggal di Wisma Muslimah. Yang di sana ada teman dan ustazah semanhaj yang ada halaqah malam dan tahfidz Qur'annya juga. Apakah lebih baik daripada kuliah di kota besar yang banyak dan tidak ada teman semanhaj lagi? Yang jelas ibu-ibu saudari-saudari muslimah, diharapkan seorang anak perempuan setelah dia menyelesaikan SMA, kalau ingin kuliah tidak mengapa. Baik itu kuliah agama, dan itu yang lebih utama, di dalam kota dan dekat dengan rumah, pulang hari ke rumah, itu yang lebih utama. Atau di luar kota tetapi berasrama, dan seperti dia di pesantren, ada asrama atau boarding schoolnya, sehingga terjaga lingkungannya, terjaga teman-temannya, maka ini tidak mengapa. Tapi saya lebih condong kepada kalau anak perempuan setelah dia SMA, maka kalau ada yang melamarnya, terima saja lamarannya. Ya, kenapa demikian? Karena agar menjaga si anak perempuan tersebut. Adapun urusan sekolah, maka dia bisa melanjutkan setelah dia menikah. Nah, cukup kiranya ibu? Cukup ya? Ini yang bisa disampaikan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.